Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Ura-ura mengatakan yang pelakon kacak Syahnaz Ahmad telah bertunang dengan kekasih hatinya Emilia Christie nampaknya hanyalah skem apabila dia berkongsi video penuh dari gambar yang tular sebelum ini. Ternyata persoalan tersebut dijawab oleh Syahnaz apabila memuat naik video penuh tentang pertunangannya apabila hanyalah konten untuk mempromosikan produk makanan kesehatan bersama Jebat Jaden. Dengan caption yang disertakan, Syahnaz memaklumkan yang hari ditunggu-tunggu sudah tiba di mana dia berkongsi video promosi tersebut dengan berlakon seolah-olah telah bertunang. Apa yang lucunya, Jebat yang berada di samping aktor film Polis Evo 3 itu terbabit sempat bertanya di manakah kekasih hati bapaknya yang sebenar, namun sukar dijawab oleh Syahnaz. Pelakon terbabit turut mengatakan yang dia masih lagi duda dan meminta maaf di atas gimmick untuk promosi produk yang dikongsikan itu. Menjengak ruangan komen, ramai yang mengakui terkena dengan gimmick yang dibuat Syahnaz apabila hampir mempercayai bahwa pelakon berkenaan sudah bertunang. Mereka juga sempat memuji apabila Jebat semakin pandai berlakon dan bijak menyekat bapaknya ketika duduk di atas pelamin. Jebat yang paling comel, semua kena tipu. Sampai patah hati aku dibuatnya, pandai Jebat berlakon. Jangan macam-macam mamu, kami dah terkena. Hahaha, ingatkan mamu nak kawin dah. Oh, hanya skem semata-mata. Pandainya Jebat berlakon. Akhirnya terjawab juga. Terdahulu Syahnaz telah mengejutkan ramai apabila memuat naik gambar berada di atas pelamin dengan meninggalkan caption seperti bakal menamatkan zaman duda. Lebih menguatkan lagi dakwaan adalah hashtag yang ditinggalkan apabila menulis dah kena garis sehingga mencetuskan pelbagai spekulasi.